Saat berusia 7 tahun, ia ditinggalkan ibu tercintanya karena penyakit kanker. Dan saat berusia 10 tahun, ia pun ditinggalkan ayah tercintanya karena penyakit kanker. Anak ini bernama Anas Muhammad dan kini telah menginjak kelas 9 di Sekolah Da'ar Al-Arqom Gaza, Palestina. Bulan Oktober kemarin, tim Kasih Palestina menemuinya di sekolah untuk menyalurkan beasiswa titipan dari sahabat Kasih Palestina semua. Semoga dengan beasiswa ini, Anas bisa lebih semangat lagi belajar dan mewujudkan impian-impiannya. Ana mabsut kathir inna jatni minha darasiya wa kunt ana bil awal khayf inno atla min hadha al madrasa bas al hina alhamdulillah rah adana astamir fiha wa batmanna an astamir fiha lahadit al jama wa shukran kathir la muassasa نشكر الأخوة المتبرعين في هذه المنحة وجزاكم الله جزاكم الله خيرا وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية نشكر الأخوة في مؤسسة كاسيه ونتمنى لهم دوام الصحة والعافية